Halo, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara sekalian, CSO Mitra Lingkar Madani. Selamat bergabung di ruang virtual kita di siang hari ini. Sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan berproses bersama dalam kegiatan yang bertajuk pelatihan online license for NGO. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh ICT for NGO. Sekali lagi, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya semua Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti proses ini supaya nanti hal-hal yang sekiranya akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini akan bisa kita serap dengan baik dan akan bisa kita implementasikan di CSO kita masing-masing. Telah hadir bersama kita di siang hari ini narasumber kita seorang ICT spesialis dari Yayasan Pinabulu yang sudah sangat lama berkiprah di bidang IT gitu, dan juga sering memberikan pelatihan-pelatihan, penguatan dan asistensi baik di internal Pinabulu maupun di lembaga-lembaga mitra Pinabulu. Untuk itu kita coba panggil Mas Sugeng Wibowo. Halo, selamat siang Mas Sugeng. Suaranya belum keluar Mas Sugeng, masih mute. Halo, selamat siang. Wey, apa kabar nih, Komandan? Baik. Iya, mudah-mudahan tetap sehat ya. Udah disiapkan kopinya? Sudah siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan prosesnya hari ini bisa dinamis, bisa konstruktif, dan juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita pada saat sesi nanti presentasi beliau sudah selesai. Sementara itu apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan dituliskan saja di chat room dan nanti akan dijawab satu demi satu setelah sesi presentasi beliau selesai. Dan atau sekiranya Bapak Ibu mau berinteraksi secara langsung bisa juga dengan raise hand dan open mic nantinya apabila presentasi beliau sudah selesai. Saya pikir itu dari kami sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, selamat berproses, selamat mengikuti kegiatan kita online presence for NGO di siang hari ini. Apa yang dimaksud dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh narasumber kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk sesi kami persilakan kepada Mas Sugeng Wibowo. Silakan Mas Sugeng. Oke Mas Dar, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai sesinya, saya minta teman-teman untuk mengisi polling terlebih dahulu. Bisa dibantu Mas David ya. Tolong diisi nih pertanyaannya, pertanyaan yang sederhana kok. Oke, sudah hampir semua sudah mengisinya ya. Oke, jadi saya ingin share hasilnya sementara ini. Jadi hampir semua teman-teman sudah punya website lembaga, sudah punya website resmi 100%. Yang sudah menggunakan email resmi lembaga ada 71%, ada 2 yang belum. Kemudian yang mempunyai yang sudah mempunyai staff personil untuk mengelola website dan email 86% sudah. Kemudian apakah keberadaan email resmi organisasi diperlukan? Iya, semua sepakat. Oh, ada satu yang tidak. Oke. Mas David, udah semua ya, Mas ya? Udah, Mas, sudah. Oke. Baik. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah mengisi pollingnya. Oke, jadi sebelumnya saya mau kenalan dulu. Saya Sugeng. Saya dari Pinabulu Foundation, Yayasan Pinabulu. Dan di Pinabulu itu saya mengampu unit ICT for NGO, unit yang memang didedikasikan untuk membantu kawan-kawan di masyarakat sipil ya, untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kali ini saya lihat di sini sudah ada berapa lembaga Mas David yang hadir di sini? Ada 11 ya? Ada 11 ya Mas, ada 11 sampai 12 orang dari peserta. Ada 11 ya. Saya mau mulai kenalan dulu ya supaya kita lebih rileks, lebih santai.
sharingnya juga lebih maksimal. Saya ingin menyapa dari Yasiwa, Mbak Audina Rahmandana ya. Halo Mbak Audina. Mbak Audina. Oh, mungkin udah belum koneksi nih. Ini ada siapa? Oh, ini kurang jelas ya. Halo, Mbak Audina, suara saya jelas? Halo, iya jelas ya. Pak. Tadi kurang ya tadi ya? Iya Pak, agak kecil suaranya. Oke, mic-nya tak maksimalin deh. Oke, iya ya. Mbak Audina, boleh kenalan dulu ya. Maksudnya saya ingin masing-masing peserta perkenalan singkat namanya, kemudian di lembaga apa dan juga posisi di lembaganya. Silakan Mbak Audina, saya berikan kesempatan. Kenalkan nama saya Audina Rahmandana, saya dari lembaga konsorsium Yasiwa Yayasan Ulin, bergeraknya di bidang konservasi satwa bekantan dan buaya badas hitam. Areal kerja kami ada di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak posisinya di sana sebagai staf pendampingan desa. Oke, siap. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ke dari Bentara Papua. Bentara Papua. Pak Cesarius Notandi ya. Oke, kayaknya belum ada ini. Dari apa? Dari Koaksi, silakan memperkenalkan dirinya. Ya, selamat siang Mas. Saya Hudi Estu dari Koaksi Indonesia. Saat ini saya memegang website semacam webmaster seperti ya. Okay. Jadi juga ngurusin emailnya juga gitu. Dan hal-hal yang berbau digital lah gitu untuk server dan sebagainya. Oke. Siap Mas. Salam kenal. Salam kenal. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke Planet Indonesia, Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Mbak Lia Savitri. Oke. Maaf. Halo. Siang semuanya, selamat siang Mas. Selamat siang. Saya Lia Syafitri, saya dari Yayasan Planet Indonesia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Okay. Untuk Yayasan Planet Indonesia atau dikenal YPI, itu konsentrasinya ada di bidang pemberdayaan masyarakat dan konservasi. Okay. Saat ini saya sebagai manajer komunikasi. Oke. Okay. Terima kasih. Salam kenal Mbak Lia. Salam kenal. Oke, berikutnya dari Hutan Itu Indonesia. Keren nih. Mas Jamil. Ya, makasih Mas Jugeng. Selamat siang semua kakak-kakak. Kenalkan saya Muhammad Jamil di Hutan Itu Indonesia atau disingkat HII sebagai Admin Finance Staff. Admin Finance? Iya. Wah, oke, siap. Tadi kan ikut ICT nih, keren. Oke, terima kasih, salam kenal Mas Jamil. Oke, berikutnya dari Gemapala, Bang Nicholas. Halo Bang. Ya. Halo Bang Sugeng. Ya, halo. Saya Nicholas Jamris. Pagi biasa dipanggil Jamris. Oh, Jamris. Dari ya Gemapala. Gemapala itu singkatan dari Gerakan Masyarakat Papua Lestari. Ini domisilinya kami LSM lokal di Fakfak, Kota Fakfak, Papua Barat. Papua Barat ya. Okay. Concern kami memang lebih ya terkait lingkungan juga, baik hutan, lingkungan, tapi juga pemberdayaan masyarakat dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di daerah. Baik kabupaten kami maupun Papua Barat. Nah, okay, kurang lebih seperti itu,
Mas Sugeng, salam kenal semua. Salam kenal. Teman-teman, salam sehat selalu. Salam, salam kenal Bang Jendris. Oke, berikutnya, waduh ini kawan lama saya ini, ada Mbak Lulu, ini senior saya. Halo Mbak Lulu, dari Madani. Silakan kenalan. Hai. Kenalan, kenalan ke yang lain Mbak, bukan ke saya. Oh gitu. Ya, ya ya. Saya Lulu, saya dari Madani. Ini bosnya nih Madani. Oke, Mbak Lulu tuh ini ya di communication ya. Iya betul. Halo Mbak, salam jumpa kembali. Oke, ini Mbak Lulu udah hadir. Kemudian dari PMA Papua. Silakan. Ibu Naomi. Halo PPMA, PPMA Papua. Oke, nggak ada respon, mungkin ada kendala sinyal. Dari MDPI silakan. MDPI. Halo. Halo Mbak Priscilia ya. Halo, selamat sore, sore siang, siang ya di Jakarta. Iya. Selamat sore, saya dari MDPI, Masyarakat dan Ketanan Indonesia. Saya Priscilia, Communications Officer-nya di situ. Nah, kami berfokus di penampingan nelayan skala kecil, khususnya di bagian tim Indonesia. Oke, salam kenal Mbak Priscilia. Oke, berikutnya dari apa? Ada yang belum? Oh, dari Photo Voice nih, belum nih. Mas Yuda. Iya, selamat sore, Bang. Selamat sore, siang. salam kenal. Nama saya Yuda dari Photo Voice International. Kita di domisilinya di Bali. Kita bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan fotografi dan caption. Kalau saya sendiri sebagai data and archive, sebagai apa namanya pelatih fotografi juga, tapi saat yang bersamaan saya juga sebagai ya webmaster dan juga content maker lah kalau di lapangan istilahnya. Oke. Begitu. Siap, siap. Terima kasih. Salam kenal. Sama-sama. Salam kenal, Bang. Salam kenal. Ya, oke. Ada yang belum disebut nggak ya lembaganya ya? Kayaknya udah semua nih. Oke, ini udah semua. Oke, kita bisa mulai. Jadi saya mau sharing tentang online presence, bicara tentang bagaimana kehadiran organisasi masyarakat sipil di dunia digital ya. Saya langsung share screen dulu. Mungkin kalau dari sisi materi sih udah pada ngerti semua. Ini cuma sekedar untuk apa refresh aja. Menyamakan frekuensi di awal kita diskusi sebelum diskusi. Oke, okay. Saya langsung aja ya, langsung aja menampilkan ini analogi dunia internet ya. Mungkin udah pada tahu semua, tapi ini saya untuk mengingatkan kembali bahwa dunia internet ini ya sebenarnya sama dengan dunia nyata ya. Bahwa di dunia nyata itu ada yang namanya jalanan, ada yang namanya bangunan, ada yang namanya lahan, ada yang namanya pelang alamat. Nah ini sama juga di dunia maya. Di dunia maya ini kita kalau bicara namanya jalan itu adalah jalur koneksinya. Jadi jalanan itu bandwidth, nanti kaitannya ke bandwidth. Bandwidth itu pita kalau di internet itu pitanya gitu loh. Tempat kita mengirimkan data-data lewat situ semua. Kemudian juga ada yang namanya lahan. Saya analogikan lahan itu server. Jadi lahan itu servernya. Dan website itu adalah bangunannya yang berdiri di lahan tersebut. Dan alamat domain itu www misalnya .com itu adalah alamatnya, alamat rumah online-nya. Nah, kemudian sama juga di dunia nyata ya, di dunia maya ada pengunjungnya,
ada yang ngurusin rumahnya, ada juga penjahatnya, ada juga polisinya gitu ya. Di dunia maya juga sama. Nah ini ada juga analogi yang di sebelah kanan itu, website yang nggak kelola itu ya kayak rumah hantu ya. Rumahnya nggak ada orangnya, nggak ada isinya, udah kayak rumah hantu. Ada juga sebenarnya analogi yang lucu yang lainnya adalah ada yang punya website, ada yang punya rumah, tapi kuncinya nggak punya. Jadi ya dia cuma bisa lihat dari luar, tapi nggak bisa masuk ke dalam. Itu analogi ini supaya memudahkan kita bagaimana memandang dunia online ya. Terutama yang kaitannya dengan kelembagaan kita, kelembagaan website lembaga, website organisasi. Nah, mohon maaf mas, Sugeng. Mas, ya. Suaranya agak dikencangin dikit mas. Oh, kurang ya? Iya, masih ada beberapa mana agak kesulitan mendengar. Sekarang gimana? Udah ya? Oke, bagaimana teman-teman? Sudah oke suaranya, Mas Sugeng? Oke, kalau ada yang masih kendala, tolong itu aja, kasih tahu. Saya udah volin volumenya. Oke, saya lanjutkan ke yang lain. Nah ini satu gambaran tentang kerangka kerja bagaimana kita mengorganisasi memanfaatkan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Kita nggak akan bisa lepas dari kesiapan infrastruktur teknologinya dan juga kesiapan dukungan sumber daya di organisasi. Bisa jadi infrastrukturnya kuat tapi SDM-nya kurang kuat, atau kebijakan lembaganya tidak apa kurang mendukung, atau dukungan-dukungan eksternalnya juga kurang misalnya, sehingga mempengaruhi bagaimana kita memaksimalkan IT, memaksimalkan pemanfaatannya. Dan bicara pemanfaatan itu sekarang ya begitu sangat banyak ya di IT ya, dunia online sekarang ini begitu banyak jenis-jenis pemanfaatannya. Sehingga bicara bagaimana kita mengimplementasikan TIK atau ICT, itu kita perlu melihat diri kita dulu, infrastrukturnya kita ready apa enggak, dan sumber daya yang ada ready apa enggak. Ini satu quotes yang saya petik dari Chandra Pichar, yaitu bicara investasi di infrastruktur itu investasi jangka panjang ya. Dan itu apa kebutuhannya itu sangat dibutuhkan untuk jangka panjang. Sama saja kayak ketika infrastruktur jalan raya yang kita saksikan sekarang misalnya, itu kan untuk long term apa pertumbuhan ini pasti udah pada ngerti. Kemudian bicara infrastruktur TIK juga pasti rekan-rekan udah pada paham, kita ada bicara perangkatnya, kita bicara ada local servernya, ada local area networknya, jaringan lokal, ada internet aksesnya, entah itu dedicated atau share, atau juga kita bicara cloud servernya. Entah ada yang menggunakan web hosting, virtual private server, ataupun Google Cloud dan yang lain sebagainya. Ini saya gambarkan mungkin beberapa rekan belum paham bagaimana misalnya kita punya infrastruktur apa aja di kantornya dan hubungannya dengan pemanfaatan seperti apa. Kalau koneksi kita lemot, perangkat kita nggak support, ya kita punya keterbatasan dengan itu. Sehingga kita bisa merunut diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, apa saja yang harus kita optimalkan dari sisi infrastrukturnya. Nah, ini udah pada paham semua, teman-teman udah biasa pakai Gmail, pakai Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Saya skip aja bagian ini. Ini juga saya lihat lembaga-lembaga teman-teman ini udah pada pakai Google Mail. Artinya email yang dari Google itu ya, Google Workspace for Nonprofit. Ini juga udah pada menggunakan. Mungkin nanti dalam sesi diskusi untuk lembaga, untuk rekan-rekan yang belum memanfaatkan Google Workspace, nanti kita bisa adakan pembicaraan tersendiri tentang hal itu untuk dukungannya. Nah ini bicara aspek organisasi kan kita sama-sama tahu bahwa ada kepemimpinan, ada kebijakan, rencana strategis, sumber daya, dan struktur organisasi. Nah ini kaitannya dengan transformasi digital di lembaga. Ini dari
saya dan rekan-rekan di Pena Buruh mencoba membuat semacam ini ya, kilas balik perjalanan. Jadi dalam transformasi digital organisasi yang kita alami di Pena Buruh, kita menyadari dari awal kita hanya sebatas eksploitasi lokal. Artinya ya, kita menggunakan email, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan yang lainnya, sebatas kita menggunakan saja, tapi belum sampai pada tataran integrasi. Nah, tahap berikutnya itu kita bicara tentang integrasi internal. Kita mulai bermain tentang project management tools yang terkoneksi dengan finance system dan juga terkoneksi dengan pengelolaan data informasinya. Itu tahap berikutnya. Itu tahap berikutnya. Sehingga ketika itu terjadi, itu membawa organisasi bisa mendesain ulang prosesnya. Artinya Pena Buruh, seperti kita di Pena Buruh awalnya penguatan kapasitas keuangan ya. Kemudian seiring dengan pemanfaatan teknologi, kita memaksimalkan website kita, dan kok lama-lama ngurusin tema lainnya. Jadi ngurusin isu lingkungan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga kita juga menyadari kemudian ada dampak lainnya adalah jaringan kita berkembang gitu. Dari yang dulunya hanya skop berapa lembaga, kemudian meluas, donornya makin bertambah, dan seterusnya. Sampai kemudian ya ruang lingkup organisasi juga kemudian jadi kita harus redefinisi gitu. Jadi dampaknya dahsyat ya teknologi ini. Karena kita bisa dipertemukan dengan ruang-ruang yang kita nggak kebayang sebelumnya. Nggak kebayang. Tapi ya itu terjadi. Nah ini sehingga dari aspek organisasi, kemudian ke transformasinya kita bisa kebayang. Ini kalau dijalankan secara konsisten, pemanfaatannya dimaksimalkan, dioptimalkan. Ini akan membawa lembaga ke arah-arah yang bahkan kita nggak bisa bayangin sebelumnya. Mungkin teman-teman yang bermain di konservasi nggak kebayang kemudian main di kesehatan dan seterusnya. Itu sangat mungkin terjadi dalam dunia yang sekarang serba cepat dan lincah ini. Sehingga kita memaknai transformasi itu ya, itu seperti proses, seperti kehidupan itu sendiri gitu ya. Ada naik dan turunnya, dan juga ini adalah perjalanan penemuan. Nah, dari perjalanan saya dan rekan-rekan di Pena Buruh, kita ingin berbagi gitu ya langkah taktisnya. Kalau bicara untuk berdigital itu, kita mulai maksimalin dari awal itu tentang visibility. Artinya kita hadir dulu di dunia online, sehingga ketika kita ada yang mencari tentang keberadaan kita di internet lewat Google misalnya, kita bisa diakses. Nah, saya sempat kesasar waktu tadi saya mencoba searching Gemapala gitu ya. Gemapala yang muncul di Google itu Pakualam Lahat gitu ya. Sehingga ternyata Gemapala yang di sini adalah bukan itu. Nah, ini kan satu contoh ya bahwa keberadaan kita itu jadi penting. Sehingga Gemapala yang muncul di internet itu ya Gemapala yang Bang Nicholas. Sekarang lebih bersama rekan-rekan. Nah, dari visibility kemudian kita perkuat kontennya terus gitu ya, dengan sehingga kredibilitas kita naik. Kita sharing informasi-informasi yang menunjukkan akuntabilitas organisasi, seperti halnya laporan audit, laporan tahunan, sampai kalau di Pena Buruh kita menampilkan juga grafik sebanyak apa proyek yang kita kerjakan tahun demi tahun dan juga anggaran yang dikelolanya. Sehingga itu membangun kepercayaan dari mitra-mitra Pena Buruh bahwa kita transparan, kita akuntabel, sehingga ya kepercayaan itu akan berdampak ke yang lainnya. Kepercayaan untuk menggarap program-program lainnya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita menyadari bahwa dunia internet ini dunia yang harus kita sikapi dengan lincah gitu ya, dengan agile. Nggak bisa pakai cara-cara lama gitu. Dengan cara-cara lama.
di Penabulu sendiri, kultur yang kita bangun itu kulturnya tidak kultur yang terlalu birokratis ya. Bahkan sampai detik ini direktur eksekutif Yayasan Penabulu masih involved, masih terlibat ketika misalnya membangun website gitu ya. Dia bagian warna, bagian tata kalimat, dia hadir di situ. Dia ngasih ruhnya gitu. Dan itu memang yang idealnya seharusnya terjadi. Dan dari pengalaman saya di dunia corporate juga bicara tentang konten profil organisasi itu ruangnya BOD, Board of Director. Karena disitulah ruhnya company ya, kalau di corporate begitu. Nah, ini gambaran singkat tentang online presence yang tadi saya jelasin ya. Ya, dalam tataran organisasi, kehadiran online di kehadiran lembaga di dunia internet lah, dunia online ini ya, ini akan didukung dengan enabling factor yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Pasti akan ada kaitannya dengan infrastrukturnya, baik infrastruktur jaringan internetnya, infrastruktur teknis website-nya, kemudian juga konten website-nya yang bersumber dari data, informasi, dan pengetahuan organisasi. Nah, itulah pendukung untuk kita bisa memaksimalkan website organisasi ataupun juga media sosial organisasi. Nah, bagi yang sudah mempunyai website bisa dimaksimalkan lagi dengan analisis menggunakan Google Analytics. Karena kita bisa melakukan review konten mana yang paling banyak diakses, konten mana yang ternyata nggak menarik. Bisa jadi kan menurut kita bagus, menurut orang lain nggak menarik. Bisa jadi yang menurut kita biasa-biasa aja ternyata buat orang lain itu menarik. Nah, itu kita harus punya pandangan yang objektif ya. Dan data itu bisa kita akses dengan Google Analytics. Nah, ini saya cuma cerita pengalaman saya mendampingi beberapa lembaga. Ini ada beberapa kesalahan cara pandang ya. Memandang website itu brosur. Website itu nggak ngaruh terhadap citra organisasi. Website nggak perlu diurusin. Cukup punya medsos. Website nggak penting. Website nggak mendatangkan benefit. Ini keliru ya menurut saya. Ini keliru. Karena bicara yang saya lihat ya, pandangan saya, website itu cermin lembaga. Kalau website itu tertata, terkelola, komplit, lengkap, komprehensif, yaitu gambaran bagaimana organisasi menata dan mengelola dirinya. Enggak sekedar brosur, enggak. Nah, kemudian bicara citra, ini sangat mempengaruhi citra lembaga. Ya kalau misalkan websitenya RI1 kena hack, itu citra bangsa kita ya jatuh. Itu sangat berpengaruh sekarang. Dan pasti sesuatu yang dibangun di dunia online itu harus dikelola. Enggak sekedar bangun, selesai, tinggal. Enggak. Justru ketika selesai dibangun, website itu baru dimulai operasionalnya. Bukannya malah selesai, enggak diapa-apain. Dan berikutnya, bicara menempatkan medsos. Medsos itu rumah orang yang kita isi. Sementara website lembaga itu rumah kita sendiri yang kita berdaulat, punya otoritas untuk mengelolanya dan mengatur apa yang mau kita tampilkan. Sementara di medsos kita punya keterbatasan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nggak mungkin di Twitter kita naruh dokumen yang hasil-hasil riset misalnya, dan seterusnya. Oke. Ini juga hal-hal yang terkait dengan beberapa kesalahan dalam tata kelola. Jadi kalau saya lihat ketika website itu hanya diserahin ke satu orang, kemudian staff lain nggak info, itu nggak akan maksimal. Karena sejatinya konten website itu sumbernya dari seluruh personil yang ada di lembaga. Baik entah dari cerita kegiatannya, entah dari laporan-laporan audit dari orang keuangan, ataupun yang lainnya. Ini bukan kerja satu orang. Yang kedua itu
kunci utama, nah ini sering banget dulu kejadian, nggak tahu sekarang ya. Jadi kunci akses ke nama domain hosting itu nggak dipegang organisasi, dipegang oleh pihak luar, alias vendor. Nah ini ibaratnya tadi kita punya rumah, kita nggak bisa masuk. Yang punya kuncinya orang lain, bukan pemilik rumahnya. Nah ini dulu di tahun 2013-14 saya sering ngalamin kasus-kasus seperti ini. Ketika aksesnya itu dipegang organisasi, maka ketika organisasi ingin mengembangkannya dengan pihak lain itu sulit gitu. Karena kita nggak punya kuncinya. Sampai-sampai untuk bisa dapat apa, sampai-sampai harus mengganti nama domainnya. Dampak dari kuncinya nggak dipegang. Itu juga pembelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil, kita petik ya. Saya berharap sih di sini rekan-rekan udah pegang semua aksesnya, akses ke servernya tahu, akses ke domainnya tahu. Nanti kita bisa elaborasi lagi di diskusi. Nah kemudian yang ketiga, staf organisasi tidak terlibat dalam proses perancangannya. Nah, mungkin ini karena ini ya, ini saya melihatnya persoalan cara pandang lagi-lagi. Mungkin urusan website urusan orang IT gitu kan. Iya, teknisnya, tapi isinya enggak gitu. Kalau bicara isinya ya, orang keuangan juga harus punya peran. Orang keuangan punya peran, orang HR punya peran, orang procurement juga punya peran. Sehingga ya ini harusnya menjadi media bersama yang dibutuhkan bersama juga. Yang terakhir, nah ini yang sebenarnya paling penting menurut saya, pimpinan nggak terlibat. Saya melihat motor utamanya kan leader ya, motor utama dalam pengembangan di organisasi itu leadernya. Jadi kalau leadernya nggak involve, saya nggak yakin website bisa dimaksimalin. Karena ya nanti saya akan jabarkan lebih lanjut tentang hal ini di slide berikutnya. Nah ini kerangka strategi website. Website itu punya siklus kehidupannya. Dia punya siklus dari planning, building, sustaining, kemudian improving dan balik lagi ke planning dan seterusnya. Itu siklusnya. Dan dalam siklus itu, managing itu di tengah-tengah. Dia harus hadir dalam setiap siklusnya. Dalam sisi perencanaan seperti apa, dalam pembangunannya juga terlibat, dan seterusnya. Nah, di sini, di bagian bawah ini ada leadership, ada policy, dan seterusnya. Saya menggarisbawahi betul bagian leadership, karena kalau nggak ada visi, nggak ada belief dari leader, maka yang lainnya juga nggak akan ada dukungan. Karena ada beberapa hal yang harus investasi, dan mungkin itu budgetnya juga mungkin bisa jadi harus merogoh kocek sendiri, bisa jadi bukan dari donor. Ya, itu salah satu contoh aja. Nah ini saya nggak akan terlalu bahas detail, nanti ini bisa dielaborasi dalam masa diskusi ya. Ini bicara tentang kerangka, tentang alur untuk pembangunan rancangan website. Jadi ada, kita harus bicara tentang tujuan strategisnya, target pengunjungnya, kemudian baru kita bicara arsitektur informasi, pesan-pesan kunci, lalu ke konten, teknikalnya seperti apa, baru kita bikin website. Jadi ada proses. Sebelum kita bangun website itu ada prosesnya. Jangan sampai kita membuatnya tanpa konsep, kemudian kita menentukan siapa sih audiens kita. Jangan sampai kita audiensnya ternyata orang-orang Timur Tengah misalnya. Ternyata bahasanya bahasa Mandarin, kan nggak nyambung. Atau kita juga tidak, ya artinya bicara audiens itu akan menentukan banyak hal. Audiens itu semakin spesifik, semakin bagus. Ketika audiensnya semakin luas, maka semakin ngambang.
itu kuncinya di target pengunjung. Dan arsitektur informasi sampai ke bawahnya itu akan ikut. Ikut dari siapa target yang kita sasar. Ya misalnya tadi contoh aja. Tujuannya untuk dapat donor misalnya. Donornya dari mana? Misalnya segmentasi lagi. Oh, donornya dari Amerika, Australia. Oke, kalau donornya Amerika Australia ya berarti ya konten kita harus bisa Inggris kan. Itu paling gampangnya gitu. Kalau ternyata donornya dari Cina misalnya, ya berarti ya bahasanya bahasa Mandarin. Ini dasar pemikiran untuk perumusan ini ya, perumusan tentang arsitektur informasi. Kita apa sih yang mau kita tampilin gitu kan? Apa yang mau kita tampilin buat orang di luar lembaga kita? Kemudian apa yang dibutuhkan dari target yang kita sasar? Jadi dua hal itu kita combine untuk kemudian menentukan arsitektur informasi. Ini contoh aja, saya skip, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh aja kita bikin arsitektur informasinya ya. Profil organisasi misalnya, program kita, program lembaga apa aja, portfolionya apa aja, kegiatan yang kita lakukan apa saja. Dan di profil itu ya semakin lengkap semakin bagus. Misalkan kita bisa menampilkan siapa saja sih yang di lembaga kita. Kayak di website-nya Madani, saya bisa baca tuh profilnya Mbak Lulu. Oh, Mbak Lulu ini udah menggunakan di dunia konsultan komunikasi dari sekian lama gitu. Nah itu kan dari situ kita bisa, audience di internet kan bisa melihat orang-orang di dalam lembaga ini, bisanya ini. Itu akan membangun image. Akan membangun image lembaga itu sendiri. Lanjutkan. Nah, di halaman utama itu ya halaman yang sangat vital. Halaman home itu harus kita seriusi betul, karena disitulah kita akan dilirik lebih dalam apa enggak. Jadi kita harus bisa menempatkan konten-konten yang menarik, konten unggulannya, dinamis, atau konten yang penting. Ini pilihan buat kawan-kawan. Kita mau menampilkan keunggulan kita, atau mau menampilkan konten-konten visual yang kita miliki dan itu strategis dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi ke lembaga melihat dirinya. Apa sih yang menurut kita harus kita tonjolkan, harus kita kedepankan? Tentu nggak semua hal ya harus kita pilih. Mungkin kita menampilkan semuanya di depan. Seperti kita punya toko sepatu lah. Kita pasti akan menampilkan display terdepan itu yang terbaik kan. Enggak semua sepatu kita pajang. Ya ini salah satu contoh aja. Ini mah ini sih dulu saya mendampingi LBH Makassar. Jadi di sana saya menemani untuk menentukan mana yang strategis, mana yang penting, mana yang unggul, dan yang dinamis yang mana. Ya, saya melihat pencapaiannya LBH itu jadi strategis. Berapa kasus yang pernah diadvokasi misalnya, berapa penerima manfaatnya, itu sangat strategis. Oke, ini bicara tentang konsep tampilan ya. Konsep tampilan akan sangat akan bisa dihubungkan dengan tagline organisasi atau pesan-pesan penting yang ingin ditampilkan. Ini juga akan terkait dengan visualisasinya, baik dari sisi logo, nuansa warna, garis desain, dan seterusnya. Nah, dari identifikasi di awal tadi, kita bisa membuat daftar konten mana yang belum ada dan harus dibuat. Kemudian konten yang sudah ada dan harus dikumpulkan. Kemudian konten yang sudah ada tapi harus ditulis ulang atau dikoreksi. Kita harus punya list itu untuk kemudian di website organisasi disesuaikan.
Kemudian juga kita sebaiknya juga melisting daftar konten-konten visual yang dimiliki organisasi, entah gambar, audio, video, dan seterusnya. Dari sini kita akan bisa menentukan ininya, pola produksi kontennya. Mana sih yang statik atau jarang update-nya, mana yang monthly, bulanan, mana yang weekly. Frekuensi-frekuensi update-nya bisa kita tentukan. Dari sini kita akan bisa kebayang atau bisa menjadi dasar kita untuk menentukan layout. Harusnya yang dinamisnya agak sering ya, itu sebaiknya muncul di halaman depan supaya nggak stuck, orang nggak melihat websitenya nggak berubah-ubah, nggak ada perubahan, maka ya pengunjung juga akan malas untuk balik lagi ke website kita. Nah, berikutnya ini spesifikasi teknis. Mungkin udah pada ngerti juga, saya hanya ingin refresh sebentar. Kita bicara website itu ya ada komponen namanya nama domain. Nama domain itu ada aksesnya, ada kuncinya untuk kita memanage. Nama domain itu mau dialamatkan ke server mana. Itu ada aksesnya, ada account-nya. Nah, kemudian ada namanya hosting. Hosting ini servernya. Ini bicaranya berapa gigabyte kapasitasnya, atau berapa mega, atau berapa tera. Ini kayak hard disk ya. Kemudian bandwidth-nya berapa giga sih gitu. Kemudian control panel-nya itu menggunakan apa? Entah apakah menggunakan Cipano, Flash ataupun yang lain. Lalu lokasinya di mana? Lokasinya di Indonesia atau di US? Dan yang terakhir ya, sistem operasinya ini apa? Windows, Linux atau yang lain? Kemudian ada yang namanya platform CMS. Mungkin yang udah pada kenal sih, ada WordPress, Joomla, Drupal, atau juga ada yang TaylorMade menggunakan Laravel. Misalnya itu platform-platform yang kita bisa pilih untuk digunakan. Kemudian ada security. Ya, security bisa berlevel ya. Ada yang basic, ada yang medium, basic, ataupun ada yang advance. Ini seiring dengan seiring dengan kebutuhan atas keamanan konten itu sendiri. Misalnya kita misalnya website-nya, lembaganya rawan diserang sama orang gitu ya. Tentu di situ security jadi harus menjadi perhatian serius. Harus kita aware gitu loh dengan serangan-serangan yang akan muncul. Ya, sebagai contoh aja, dulu saya di 2005 membangun website-nya Pak SBY. Ya, sekali launching ya 2 juta attack langsung menyerang itu. Langsung diserang banyak orang. Tapi memang yang menyerang itu motifnya macam-macam. Ada yang pengen ngetes doang, ada yang pengen memang pengen uji gitu ya, ada yang memang ya pengen rusak. Pilihannya banyak. Oke, itu bicara security. Kemudian bicara analytic platform itu ya yang udah kita pahami, yang mungkin udah pada tahu ya, ada Google Analytics namanya, untuk menganalisis profil pengunjung atau pengakses website kita, perilakunya seperti apa sih yang mereka akses, dari mana sih, jam berapa mereka akses, pakai gadget, pakai laptop atau pakai HP. Nah, itu bisa kita lihat di situ, sehingga kita bisa melakukan mengevaluasi gitu loh, performance website kita. Kemudian ada juga email platform yang tadi saya sebut di awal. Ada email yang menggunakan Google atau menggunakan Microsoft atau yang lainnya. Kemudian ada user interface, itu bicara kompatibilitas dengan gadget, harus mobile friendly kah, harus atau enggak kah. Nah, itu juga bicara spek. Dan yang lainnya ya ada fitur-fitur tambahannya. Misalkan ada kebutuhan untuk visualisasi grafik,
atau produk katalog, membership dan seterusnya. Bicara fitur-fitur di website. Ini contoh timeline pembangunan website supaya kita pahami alur prosesnya ya. Kalau kita pahami prosesnya kan kita bisa kebayang gitu apa yang harus kita prepare. Enggak, kita bisa salah arah gitu. Bisa kita salah arah. Artinya ada fase perancangan, ada fase pembangunan, yang di dalamnya juga ada fase uji coba, dan yang terakhir ada fase finalisasi. Ini metodologinya. Nah, proses ini akan berjalan efektif ketika bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di awal itu sudah terdefinisi oleh lembaga. Ketika misalnya arsitektur informasinya sudah terdefinisi, itu akan lebih mempercepat proses. Biasanya yang agak lama itu di situ, di bagian konten. Konten-konten ini kan karena kaitannya dengan banyak pihak. Dan saya juga dari pengalaman selama ini seringkali harus berinteraksi dengan pimpinannya, dengan direkturnya. Saya ingin sekedar sharing pengalaman waktu di Makassar di LBH. Jadi awal mulanya itu pimpinan lembaga sangat berkeberatan untuk sharing konten di website. Ternyata dia bilang alasannya tuh saya mau pamer mas gitu. Oh gitu bang, iya. Saya kan takut ria, nggak mau pamer gitu. Kemudian saya bilang kalau informasi konten yang abang punya itu dibutuhin teman-teman yang lain, masa abang nggak mau bagi? Kan mereka juga kalau misalkan bisa mengakses konten abang, mereka juga bisa berbuat hebat seperti yang abang lakukan. Nah disitulah kemudian pimpinan di sana bisa terbuka gitu. Oh iya ya. Bisa juga kita cuma mau maju sendirian aja, tapi teman-teman yang lain kita masa bodoh. Akhirnya ya udah, dia support semua kontennya juga apa dikasih gitu ya, data-data dibuka, sehingga ya itu membawa dampak yang luar biasa gitu loh. Teman-teman yang lain bisa mencontoh apa yang dilakukan LBH Makassar. Itu salah satu contohnya. Ini bicara pengujian website. Ya, ada pengujian interface-nya, ada pengujian fungsionalnya, dan juga ada pengujian level keamanan. Ini sih masih yang basic-basic ya. Basic-basic-basicnya. Dan yang terakhir, ada web security. Ya, ini saya ingin menggambarkan bahwa bicara security website itu nggak sekedar website itu sendiri. Ada faktor-faktor non-teknis dan teknis yang di luar website itu sendiri. Ini nggak bisa lepas dari keamanan personal di kantor, terkait komputernya, gadgetnya, terkait juga pengamanan local area networknya ataupun wifi-nya, pengamanan emailnya, maupun juga data storage-nya. Ini satu paket. Kemudian bicara non-teknisnya, bagaimana aturan hak aksesnya, bagaimana untuk pemegang aksesnya siapa aja, misalnya yang megang akses server siapa di lembaga, harusnya level manager atau direktur itu pegang walaupun dia nggak ngerti, biasanya dia pegang. Kemudian dari sisi teknis website itu sendiri ya ada pengamanan dari sisi aplikasinya itu sendiri, dari sisi servernya maupun dari sisi jaringannya. Kalau kita bedah lagi nih udah agak advance tema ini, mungkin nanti bisa dielaborasi dalam diskusi. Dan yang terakhir saya ingin menggambarkan tentang ruang kerjanya si web administrator. Mungkin juga teman-teman udah pada paham ya bahwa yang ngurusin website itu nggak sekedar ngurusin teknis gitu kan. Ada juga bicara kontennya yang harus dikelola, dan kalau mau dilanjut lagi ya bicara juga analisis terhadap traffic dan performance-nya gitu. Ini yang menjadi
ya sekarang boleh saya bilang ini apa ya, pekerjaan baru di era sekarang. Mungkin 5 tahun yang lalu ini belum menjadi posisi yang penting, tapi dari sekarang ke depan ini akan menjadi posisi yang penting. Itu dari saya untuk membuka apa namanya sebelum kita diskusi. Mungkin dari yang saya sampaikan rekan-rekan udah ada yang paham atau ada yang belum paham. Nah, setelah ini saya akan apa namanya membuka diskusi, entah itu pertanyaan atau tanggapan atau bahkan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan, silahkan. Mungkin untuk awal ini kita buka untuk 3 penanya lebih dahulu ya. Nanti dari situ kita bisa berkembang ke diskusi yang lain. Demikian dari saya untuk paparan materinya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau sharing. Ya, untuk sesi tanya jawab ini mungkin akan bantu saya bantu pandu. Baik teman-teman dari pemaparan dari Mas Sugeng banyak sekali ya terkait dengan begitu pentingnya gitu kan website bagi organisasi saat ini, apalagi dalam perkembangan dunia digital yang mungkin di luar sana sudah pakai 5G gitu kan, kita masih terus berkembang dengan 4G gitu kan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dunia-dunia digital itu gitu kan. Nah, tadi sudah disebutkan dikatakan oleh Mas Sugeng bagaimana pentingnya gitu kan website bagi organisasi gitu kan, bahkan pimpinan organisasi itu sangat sangat penting gitu kan, penting untuk terlibat langsung dalam mengembangkan website tersebut gitu. Website terutamanya website organisasi masyarakat sipil gitu kan, untuk meningkatkan rating organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada tadi ada untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya. Apakah ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait website bagi organisasi masyarakat ataupun bagaimana teknis gitu kan, teknis sehingga website itu benar-benar mencerminkan gitu kan, mencerminkan dari sebuah organisasi teman-teman gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya mungkin dari segi teknis mungkin ada teman-teman yang sudah mungkin akan yang mau berbagi sharing terkait dengan pengembangan website lembaga, silakan dipersilakan juga gitu kan. Nah, ataupun pengalaman-pengalaman yang teman-teman telah rasakan di lapangan gitu kan, bagaimana website itu sangat berguna gitu kan untuk mencerminkan lembaga teman-teman. Silakan teman-teman, kita sharing diskusi. Ini sesinya teman-teman semua untuk saling bertukar pengalaman, saling bertukar keilmuan gitu kan. Silakan teman-teman. Halo, selamat sore. Ya ada Mbak Yuda. Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat sore buat Papua ya. Ya, saya Ibu Naomi dari PT PPMA. Terima kasih Pak Sugeng sudah coba tadi membantu kita yang memang agak sedikit yang mau dibilang gaptek ya. Jadi kita bilang dunia digital mungkin saya pikir ya yang lebih banyak kita bisa gunakan ya Facebook, email. Tapi kemudian bagaimana membuat informasi kita itu termasuk informasi terkait dengan lembaga itu kemudian bisa apa dipublish itu melalui website, saya pikir itu memang salah satu kendala yang kami juga secara organisasi sebenarnya
sudah sekian lama, tapi susah, bukan susah, artinya kita juga terkendala juga dalam mendesain website. Dan memang pertama juga kendala kita termasuk bagaimana memahami. Jadi saya pikir, saya tadi bilang berterima kasih untuk Pak Sugeng karena menjelaskan dan kemudian bagaimana membuat alurnya itu sehingga kita juga memahami kebutuhan-kebutuhan atau dari sisi infrastruktur data informasi yang memang kemudian perlu di set up menjadi sebuah informasi yang kemudian juga bisa dipublish, yang orang kemudian juga bisa mengenal lembaga gitu ya, organisasi dengan apa yang kita kerjakan. Nah, memang saya melihat untuk kami secara khusus PPMA juga, kami juga mencoba juga untuk website, tapi memang beberapa konten seperti yang disampaikan itu mungkin masih baru, sangat sederhana ya, sehingga mungkin pertanyaan saya bagaimana dengan menjadi informasi itu kemudian menjadi menarik, kemudian juga bisa terpublish dalam lingkup luasan yang terkonek dengan mitra dan juga kawan-kawan. Nah, memang beberapa pertanyaan-pertanyaan sering juga dimunculkan oleh kawan-kawan ketika ingin berdiskusi dengan kami PPMA, karena kami lebih banyak bekerja untuk masyarakat sipil ya, untuk masyarakat adat, dan terkait dengan program-program kami kebanyakan juga teman-teman coba mencari di website itu banyak yang tidak ketemu, padahal kami punya banyak sekali pengalaman dan kerja-kerja yang kemudian itu tidak bisa diterpublish dengan baik gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya tadi soal kami punya website yang mungkin juga baru bulan kami coba baru membuatnya, tapi masih sangat sederhana. Kemudian bagaimana memenuhi informasi yang standar yang kemudian itu bisa lebih terpenuhi lah dari sisi informasinya. Mungkin itu Pak Sugeng, terima kasih. Saya kembalikan waktu ya Mas Teddy. Ya, terima kasih Ibu Naomi. Mungkin langsung dijawab oleh Mas Sugeng ya, untuk Ibu Naomi dari PPMA Papua. Ya Bu, ya itu memang kendala yang sering saya juga jumpai ya. Dan ketika memang nanti ada ruang-ruang dukungan, misalnya dari program paket bisa memberikan supportnya ke lembaga Ibu, itu memang fase yang agak membutuhkan waktu, itu fase bagaimana konten-konten yang ada di lembaga itu teridentifikasi apa aja yang sudah ada gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat dari sisi luar kan, wah ini bagus, ini wah ini keren, ini nggak usah misalnya. Itu diskusinya di situ, diskusinya. Kadangkala pandangan dari luar kotak itu kita butuhkan, Bu Naomi. Bisa jadi menurut kita biasa, menurut orang luar ini keren gitu. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi, maka berikutnya itu akan lebih mudah bicara bagaimana mempercantiknya, bagaimana menempatkannya. Kalau barang-barangnya sudah ada sih enak, tapi yang repot kalau barangnya belum ada gitu, Bu Naomi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan nanti saya juga di-update oleh teman-teman dari program Lingkar Madani. Itu akan ada sesi coaching bagi para mitra, mungkin nanti kita bisa memanfaatkan momen itu, Bu Naomi ya. Mudah-mudahan kita bisa support Ibu Naomi di sana. Benar Pak ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu. Iya benar Pak, saya mungkin mengusulkan juga ke teman-teman Lingkar Madani kalau bisa juga mungkin kita hanya tidak pelatihan yang kemudian juga kita bisa mencoba juga melihat kalau memang ada kebutuhan, katakan seperti kami ya PPMA membutuhkan kebutuhan semacam pendampingan teknis lebih lanjut dari teman-teman untuk membantu melihat website kami dengan konten-konten yang ada, tapi juga seperti tadi Pak Sugeng sampaikan, mungkin juga kita butuh itu. Terima kasih. Siap Ibu kami. Iya. Silakan Mas Teddy.
dari teman-teman yang lain tadi ada Mas Yuda yang sudah raise hand. Ya, terima kasih Mas Teddy untuk waktunya. Silakan Mas Yuda. Ya, kalau saya mungkin lebih sedikit karena problematika di organisasi saya kan juga sama ya tadi ya dengan Bu Naomi, mungkinnya karena masih istilahnya karena kalau kami lebih karena masih di baru, jadi masih understaff, jadi dalam artian masih ada satu orang yang melakukan beberapa job desk sekaligus gitu, seperti saya contohnya. Dan website ini ketika organisasi saya ini memutuskan untuk membuat website, saya itu memutuskan untuk memakai yang instan lah istilahnya ya. Kan tadi kan Bang Sugeng udah menjelaskan soal Workspace dan segala toolsnya gitu, jumlah MySQL dan segala macam kan gitu. Tapi saya waktu itu memutuskan untuk menggunakan Wix. Dan untuk emailnya, saya memutuskan untuk menggunakan Google Workspace. Sebenarnya lebih pertanyaan aja sih, karena kita kan juga sebagai NGO wajib melihat ke depan ya. Jadi pasti adalah keinginan untuk ekspansi. Jika kita menggunakan tools-tools yang sifatnya otomatis seperti Wix, seperti Google Workspace yang tadi baru saya sampaikan, itu kira-kira ke depannya itu ada kendala tertentu nggak ya yang bakal kita mungkin akan temukan nantinya? Seperti itu aja sih kalau dari saya. Ya, mungkin Mas Sugeng langsung. Ya. Oke, Mas Yuda. Jadi untuk berbicara Wix atau apa tadi, Square apa ya namanya? Memang banyak instant tools sekarang. Memang instant tools itu satu sisi memudahkan kita, tapi memang ada keterbatasan untuk pengembangannya. Ketika misalnya dalam perjalanan kita membutuhkan fitur-fitur yang di situ tidak disediakan gitulah kalau misalkan oleh Wix ya. Ini sih sebenarnya tergantung dari kita bisa melihat proyeksi kebutuhan ke depan. Proyeksinya seperti apa? Kalau misalnya proyeksi kita akan misalnya nih kita membutuhkan semacam forum online misalnya. Forum online. Kita bisa lihat di Wix. Wix itu support apa enggak misalnya. Atau kita membutuhkan platform donasi khusus misalnya. Itu ada enggak di situ? Kalau dari pengalaman saya sih ruang-ruang itu terbatas ya. Ruang-ruang untuk fitur-fitur yang disediakan pasti ada keterbatasannya. Dan kalau bicara fleksibilitas, kita lebih memilih aplikasi platform open source kayak WordPress atau Joomla gitu, sudah. Karena di situ kita punya ruang yang fleksibel untuk mengembangkan apapun toolsnya. Demikian. Oke, baik. Berarti memang ini ya harus kembali lagi ke masalah peran segala strata dalam suatu organisasi itu memang penting ya untuk planning. Iya. Platform apa yang akan digunakan. Betul. Kan bicara rencana strategi lembaga itu juga pengaruh ya. Misalnya dalam strategi ke depan kita akan naruh kaki di platform online donation misalnya ini. Maka ya teknologi kita juga akan support ke sana, harus support. Kalau misalnya nggak siap ya nggak mungkin kecapai itu tujuannya itu. Itu dan juga. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain dari Bang Yuda? Itu aja cukup dari saya, terima kasih Mas Yuda. Oke, terima kasih Bang Yuda. Ada teman-teman yang lain? Itu di chat room mungkin ada pertanyaan? Aku nggak bisa buka chat room ya. Mungkin saya sambil nunggu dari yang lain bertanya, mungkin juga bisa saya sampaikan di sini. Dalam kesempatan kali ini kita juga ingin mencoba mengidentifikasi gitu kebutuhan-kebutuhan dari mitra Lingkar Madani terkait dengan online presence ini, dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke coaching sesuai dengan kebutuhan seperti tadi yang disampaikan ke Ibu Naomi ya.
saya berharap sih ada nanti ada pertemuan lanjutan untuk untuk membantu teman-teman PPMA memaksimalkan website lembaganya. Mungkin kalau Mbak Lulu udah nggak perlu ya Mbak Lulu ya, udah jagoan sama Mbak Lulu sih. Karena Mbak Lulu semangatnya ini. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Mas Sugeng dari Mas David. Ada mungkin sedikit dilema pada kondisi sekarang antara website dan media sosial. Beberapa pengalaman menganggap media sosial sudah cukup menghubungkan OMS dengan publik seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform medsos yang lainnya mungkin. Karena dirasa medsos lebih efektif dan mudah gitu untuk digunakan gitu. Dan juga kadang website lembaga itu sudah ada, tapi medsos lembaga yang lebih aktif dari konten dan lainnya ketimbang website lembaganya gitu. Jadi medsosnya lebih aktif gitu kan dibandingkan dengan media sosialnya. Nah, ini bagaimana posisi website lembaga dan dalam situasi yang seperti ini gitu, Mas? Ya, kalau dari saya jawabannya sih kembali ke analogi tadi yang saya sampaikan di depan, analoginya itu semua mau website mau medsos itu punya perannya masing-masing. Tapi bicara kedaulatan, bicara kita punya otoritas, maka ya website organisasi yang kita punya otoritas penuh di situ. Sementara di medsos kita nggak punya, kita sebatas mengikuti apa yang mereka sediakan. Facebook ya udah given, yang ngasihnya begitu ya udah kita terima apa adanya. Dan kita nggak bisa ya ada banyak keterbatasan kalau kita nebeng di tempat orang kan, gitu. Ya ini lagi-lagi balik lagi ke cara pandang kita terhadap dunia ini gitu, dunia maya ini, dunia digital. Kalau sebatas kita pengen less effort dan eksis di media, di media online bisa, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi saya yakin kalau ke depan akan sampai pada titik iya ya, ini nggak bisa kita nggak memaksimalkan website kita. Kalau kita udah ketemu donor-donor misalnya, donor-donor yang sangat membutuhkan tentang requirement, misalkan punya website belum, laporan keuangannya di mana, bisa sharing nggak, laporan auditnya bisa di sharing apa enggak, dan seterusnya, kita baru bisa kerasa butuhnya website lembaga. Demikian Bang Teddy. Oh iya, terima kasih Sugeng. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin juga ini sangat menarik sebenarnya antara tiga komponen sebenarnya, antara media sosial, website, dan lembaga organisasi atau OMS gitu kan. Nah, ini bagaimana lembaga OMS itu bisa memaksimalkan keduanya gitu kan, baik secara websitenya dioptimalkan dan sebagai penunjang media sosial yang tadi dikatakan oleh Mas Sugeng itu juga dioptimalkan, sehingga keberadaan lembaga kita gitu kan, organisasi masyarakat sipil itu bisa terus berjalan sesuai dengan tujuan dan ruh dari lembaga tersebut gitu. Ya mungkin baik teman-teman ada pertanyaan dan sharing-sharing yang lain, silakan teman-teman. Mungkin atau dari segi optimalisasi, misalkan optimalisasi dari sebuah website dan medsos gitu kan, bagaimana dan mungkin ada hal lainnya gitu, silakan teman-teman. Atau mungkin cukup sangat materi yang disampaikan Mas Sugeng bagi teman-teman, atau bagaimana teman-teman, silakan. Mas Teddy, saya ingin ini boleh dengan menyapa Bang Nicholas. Ya, silakan Mas. Halo Bang Nicholas. Bang Jembris bisa dengar suara saya? Ya. Ini mungkin juga teman-teman yang lain ada kendala komunikasi saya di kuotinya. Mungkin ada jaringan-jaringan. Iya, ya inilah dampak
dampaknya online ini kayak gini kan? Pak, minta maaf, saya nambah lagi tuh soal kira-kira maksimal dalam mengelola media, website dan media apa namanya informasinya organisasi itu minimal itu berapa orang dan perannya itu apa saja gitu, mungkin itu tambah Pak. Ya, kalau bicara struktur timnya sih, saya bisa bilang sih sesuai dengan kemampuan lembaga aja Bu. Kita bisa berangkat dari satu orang dulu lah, bisa berangkat dari satu orang dulu, tapi yang lainnya terlibat gitu loh, bukannya cuek. Yang saya tekankan itu ininya apa, keterlibatan dan perhatiannya teman-teman yang lain gitu loh. Misalkan kayak Bang Yuda di lembaganya, dia sendiri dia multitasking ngerjain macam-macam, tapi kan di lembaga itu dia nggak sendirian kan. Nah, yang lainnya punya, paling nggak punya awareness gitu loh, bahwa mereka bahwa kita punya media dan mereka bisa ngasih kontribusi konten gitu. Jadi kita bisa mulainya dengan tidak apa, dengan menambah orang dulu, tapi yang lebih terpenting adalah menyamakan mindset untuk orang-orang yang ada sekarang. Itu yang penting dilakukan di awal. Cara pandangnya kita harus sama dulu gitu. Itu Bu Naomi. Technically nggak susah kok. Cuman yang terberat itu memang itu tadi, mindsetnya harus sama dulu di awal. Iya Pak, kami juga pernah juga merekrut satu staff, tapi dia kemudian bilang dia bisanya mendesain website-nya, tapi kemudian menulis apa itu berita, apa kontennya itu, kemudian dia dia mengatakan dia justru nggak bisa kalau di situ, tapi nggak membuat apa namanya mendesain website-nya itu dia bisa gitu. Yeah. Cuman kalau membuat berita, mengupdate setiap waktu, dia bilang itu butuh orang lain gitu. Jadi itu kita kesulitan kalau gitu. Gimana nanti jalannya kalau website-nya ada nggak ada informasi yang bisa dikelola di situ? Jadi gini Bu Naomi, ada apa, kita harus memilah fasenya. Kalau untuk desain grafis, bikin website itu fase pembangunan gitu ya. Bikinnya, bikin website kita butuh lah orang untuk desain grafis gitu ya. Tapi pada saat websitenya udah jadi, udah selesai, maka peran yang dibutuhkannya ya lebih ke peran content writer, penulis, ataupun juga apa namanya pengelola arsip misalnya, kayak perannya Bang Yuda tuh, pengelola arsip. Dia akan mengumpulkan berbagai macam data informasi lembaga gitu ya. Memang itu akan beda. Kalau desain sih nggak setiap saat dibutuhin, nggak. Ketika web udah jadi rumahnya, maka yang kita butuhkan adalah pengurusnya, bukan tukang bangun rumahnya kan. Gitu. Iya iya betul Pak. Jadi yang tukang dia membuat rumahnya ya. Kemudian iya. Kalau rumahnya udah jadi, harus ya. Ada yang mengurus dan melengkapi yang lain gitu ya. Iya betul, tukang rumahnya sudah selesai tugasnya. Iya benar benar. Gitu. Baik Pak. Ya itu juga mungkin yang dikatakan sama Sugeng di awal tadi gitu kan. Jadi peran dari masing-masing pengurus juga sangat-sangat dibutuhkan gitu dalam pengelolaan website tersebut gitu kan. Mungkin itu tambahannya gitu. Ya, baik. Teman-teman yang lain, kita diskusi bebas untuk mencurahkan banyak hal terkait dengan dunia digital saat ini. Ya, mungkin udah ada yang open mic. Mas Budi, silakan. Iya, saya dari Koaksi, saya mau nanya, tapi nggak tahu apakah ini masih on topic ya. Jadi ya beberapa bulan lalu kita udah diterima sebagai apa Google non-profitnya di Google apa Google Workspace-nya. Tapi kan kita punya target untuk
dapat Google Ad Grants ya. Ada nggak apa forum ini bisa menjelaskan untuk apa kiat-kiat? Karena di penjelasan Google itu ya mungkin jelas sih, cuma nggak ada indikator yang pasti ya gimana kita bisa mendapatkan itu gitu. Nggak tahu sih apakah ini bisa dijelaskan di sini oleh Mas Sugeng atau Mas Teddy sendiri gitu. Kira-kira gitu Mas. Ya, mungkin langsung ke Mas Sugeng ini. Google Ad Grants, emang saya juga di Penaburu belum ini Mas, belum memaksimalkan itu ya. Tapi dari apa mungkin saya bisa sharing bahwa Google menawarkan sesi khusus untuk konsultasi tentang untuk kita bagaimana mereka apa menyediakan waktu di dengan timnya di Indonesia tuh untuk kita bagaimana menggunakannya gitu. Nah, nggak tahu di Mas Hudi mendapatkan tawaran itu apa belum, tapi saya sih kita belum pernah memaksimalkan itu ya, advertising belum memang belum sampai titik situ. Tapi support dari mereka ada kok Mas. Oke, Mas. Ada supportnya. Yang di apa namanya di apa itu nama yang website pendaftarannya itu ya? TechShop ya. Iya TechShop. TechShop. Oke. Dari Google-nya dia email tuh menawarkan sesi khusus untuk konsultasi tentang ad grants. Tapi kita memang belum waktunya ke sana ya, kita belum pakai Mas. Oke. Iya. Oke Mas, makasih Mas. Oke. Terima kasih Mas Hudi. Ya, silakan teman-teman yang lain. Mungkin kalau belum ada, saya mau nambahin juga pengalaman Penabulo yang lainnya itu kita juga terdaftar menjadi penggunanya ini ya, Microsoft ya. Microsoft for non-profit juga punya program kan, yaitu Azure. Jadi Azure itu mereka menyediakan server dengan kredit berapa, Bay? 2.500 US ya, Bay? Ayo. Ya, Mas. Sorry. Ya, 2.500 US per tahun. Jadi lembaga dikasih kredit 2.500 US untuk meng-custom servernya sendiri. Misalnya kita mau bikin 2 VPS, itu bisa. Tapi memang untuk mengakses ini kan lembaga harus punya kesiapan SDM-nya. Karena di sini kita SDM yang dibutuhkan adalah sysadmin ya, sistem administrator yang bisa men-setting, menginstal, men-setup server. Mungkin teman-teman yang sudah membutuhkan itu bisa mau menjajakinya, silahkan gitu. Lumayan itu 2.500 itu banyak untuk setahun. Itu ada pertanyaan dari Yasiwa, ya, Mas. Ada Mas dari Juhdir yang sudah raise hand, silakan dari Mas Juhdir dulu mungkin ya. Ya, selamat sore Pak Sugeng Wibowo, Mas Teddy. Ya, selamat sore Mas. Yasiwa, kemarin kita sempat juga mengikuti coaching dengan Lingkar Madani, waktu itu dengan Mas Didi dari kitabisa.com, itu tentang Google Suite atau Workspace itu juga. Nah, cuma waktu itu yang kami belum sempat explore itu tentang Google AdGrants, itu yang pertama. Nah, itu tadi juga Mas siapa tadi yang nanya Google AdGrants itu. Jadi sampai saat ini kami juga belum bisa gitu untuk make itu. Terus yang kedua, tadi Pak Sugeng ada ngomong masalah PPS. Nah, apakah di Google Suite atau Google Workspace itu kita bisa mengakses PPS itu ya, atau harus berbayar? Itu aja. Makasih. Ya. Saya langsung jawab ya. Iya, Mas. Langsung, Mas. Kalau Google tidak menyediakan untuk server enggak. Tapi kalau untuk Microsoft yang menyediakannya. Microsoft. Jadi bisa, dan itu sama juga lewat TechShop ya. Artinya lewat TechShop kita bisa mengakses layanannya Google, bisa juga mengakses layanannya Microsoft dan seterusnya. Itu bisa dicoba untuk layanan servernya lewat Microsoft Azure.
Nah, untuk tadi yang pertanyaan tentang Adrian ya sama tadi ya, sudah saya sampaikan ke Bang Yuda, Bang Budi. Bahwa kita memang kalau di Pandabulu belum memaksimalkan itu, Adrian. Dan yang saya tahu, Google menyediakan layanan untuk konsultasinya. Tapi kalau bicara dari sisi substansinya, ad ini kan iklan ya, sebenarnya ya. Nah, iklan ini kan bicara marketing. Kalau bicara marketing, maka apa marketing ini ya ada yang harus dilakukan sebelum marketing itu ya, kita harus bisa punya produknya. Apa yang mau kita pas apa kita promosikan atau kita mau iklankan gitu ya. Karena iklan itu buntutnya kan akan merefer ke alamat tertentu. Gitu. Ya, ini mah saran saya, sebelum kita fokus ke ad grand gitu ya, kita fokuskan dulu apa yang sudah kita punya, kita bisa mengemasnya dengan baik, entah websitenya, entah medsosnya, ataupun yang lainnya. Itu saran saya, Bang Yudin. Ya. Yep. Makasih Pak. Ada lagi nih Pak, tadi ya, yang dari Azure Microsoft tadi ya, itu bisa daftar di situ ya untuk yang PPS itu ya? Iya, lewat TechSoup. Bisa lewat TechSoup. Mungkin Mas Bayu bisa sharing, Mas Bayu, langkah-langkah untuk dapatkan Azure-nya. Halo, selamat siang. Itu Eho itu, mic-nya dimatiin dulu. Ya. Silakan Mas Bayu bisa berbagi ke rekan-rekan yang lain. Ya, selamat siang. Teman-teman, untuk Microsoft for non-profit itu biasanya pendaftarannya sama sih seperti Google non-profit ya. Jadi yang dibutuhkan itu data-data lembaga kayak SK Kemenkumham, akta pendirian, KTP direktur, paling itu aja. Dan tadi sorry koreksi Mas Ugeng, untuk kreditnya itu $3,500. Itu dalam jangka 1 tahun. Itu prosesnya terpisah atau jadi satu ketika daftar ke TechSoup, Bay? Sebenarnya prosesnya terpisah sih. Jadi kita bisa memilih untuk mendaftarkan kemana dulu. Nah nanti dengan dokumen yang sudah disubmit itu kita bisa teruskan ke Microsoft misalkan. Awalnya itu dari Google. Dan mungkin satu lagi ya, kendala, ada sedikit kendala sih sebenarnya kalau untuk memakai VPS-nya Microsoft itu kita harus punya staff atau orang yang memang benar-benar mengerti server. Jadi dikasihnya itu dari Microsoft itu kosongan, jadi harus kita setting ulang, setting dari awal, kita atur apa namanya servernya gitu, konfigurasinya sendiri ya. Ya, akunnya sendiri. Kita jadi mereka hanya menyediakan tempat aja gitu. Iya, ngasih tanah kosongan ya. Ya, tanah kosongan. Iya, iya. Pak Yudin, kalau itu ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Yudin. Iya, itu free-nya itu berapa lama Pak ya? Atau langsung berbayar? Jadi metodenya gini Mas, untuk awal kita dapat kredit $3,500. Nah itu setiap tahun kita akan dapat kredit $3,500 lagi gitu. Jadi tergantung apa yang berapa habisnya kita pakai kredit itu untuk menyewa servernya di Microsoft gitu. Jadi sebenarnya ke Microsoftnya sih bayar, tapi kita dapat kredit $3,500 gitu Mas. Jadi tergantung kapasitasnya yang dipakai, terus fiturnya apa aja nanti, nah itu nanti ngambilnya dari kredit itu. Mungkin boleh saya tambahin ya, jadi basicnya sih ini layanan berbayar, Microsoft Azure itu. Nah kemudian Microsoft memberikan donasi $3,500 per tahun, dan itu tanpa batas. Sampai saat ini belum ada batasan ya.
itu bisa kita gunakan sampai kapanpun. Itu diberikan ke non-profit organization itu 3.500. Nah, dari 3.500 itu ya tergantung pemakaian kita. Pemakaian kita misalnya dipakai untuk misalkan 10 website atau 10 VPS, itu kalau misalkan udah mendekati batasnya, itu ada pilihan, kita mau diterusin tapi bayar untuk menambal kekurangannya gitu. Itu ada situasinya seperti itu. Tapi buat kami yang sudah pakai selama hampir 7 tahun, itu sangat cukup, Bang Yudin, buat satu lembaga ya. Sangat cukup itu, gede itu. Gede-gede banget itu. Oke, semoga membantu ya. Siap, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Yudir yang sudah berbagi. Dan terima kasih juga Mas Bayu yang udah ikut sharing juga. Ya, mungkin teman-teman yang lain, adakah yang lain pertanyaan dan sharing-sharing lainnya? Mungkin kita masih ada waktu kah, Mas David? Kita masih ada waktu cukup panjang ini, satu jam lagi sebenarnya sih, sampai jam 16. Teman-teman silakan kalau ada yang misalnya masih mau mengelaborasi pengalamannya, kendala-kendala yang dihadapi ketika mengelola platform website itu sudah ada tapi bingung mau kemana lagi segala macam. Mungkin bisa kita saling sharing aja di sini pengalaman-pengalamannya. Aku rasa ada beberapa teman-teman sini juga yang kita sempat cek sebelumnya, cek asesmen sedikit dengan website-nya teman-teman. Misalnya website-nya teman-teman dari Koaksi akan sangat berbeda dengan website yang dimiliki oleh Gemapala misalnya segala macam. Ada nggak yang bisa misalnya saling lesson learn aja pengalaman mungkin teman-teman Koaksi bagaimana mengelola websitenya sampai sekarang kondisi website seperti sekarang ini, atau misalnya teman-teman yang lain misalnya ya Siwa ataupun MDPI punya pengalaman kendala ketika mengelola website misalnya kayak gitu. Aku rasa ini bisa menjadi jembatan kita ketika kita akan mulai melangkah ke tahapan yang akan lebih maju lagi dari sisi coaching atau segala macam, dan dari sisi ICT Korindio dari kami nanti kami juga bisa tahu sebenarnya teman-teman memiliki kebutuhan atau level gradingnya di mana sekarang posisinya ketika mengelola atau menggunakan websitenya kayak gitu. Jadi manfaatkan satu jam ke depan ini sebenarnya untuk elaborasi itu, jangan malu-malu, silakan bercurah aja di sini. Terima kasih Mas Teddy, dari aku gitu aja sih. Ya, karena waktu kita cukup panjang teman-teman, jadi kita masih bisa banyak untuk berdiskusi. Panjang nih diskusi kita. Silakan teman-teman, coba kita saling tukar di website ini ada seperti apa, di websitenya teman-teman yang lain bagaimana gitu kan, bisa elaborasi saja dan saling sharing gitu kan. Mungkin di website kita tidak memiliki hal yang ada di website teman-teman itu kan. Itu kan bisa satu tambahan gitu kan. Oh, ini ternyata di kami harus ada ini gitu kan. Dan sebagainya gitu. Ya, silakan teman-teman. Ya, mungkin Mas Bayu juga masih berbagi lagi terkait dengan website. Di sini kita ada mungkin dari teman-teman MDPI bisa sharing juga. Dari Bang Jamil. Ini tadi ada Bang Nicholas nih. Bang Nicholas. Bang Nicholas. Iya. Iya, Mas. Mungkin mohon izin. Iya Mas, silakan Mas. Iya, kasus kami sebenarnya mirip-mirip dengan teman-teman dari PT PPMA ya. Dan saya pikir kalau kita yang di Papua hampir sebagian besar rata-rata punya masalah yang hampir-hampir sama. Yang pertama memang jujur dari sisi SDM itu juga jadi tantangan untuk kami karena di daerah kami ya, kalau di kota-kota besar mungkin cukup tersedia ya SDM yang paham tentang
IT dan kemudian bagaimana mengelola website. Sementara kami ya seperti di kota saya ya, itu kota yang kecil walaupun kota yang lama ya, jadi salah satu tantangannya itu, dan tidak banyak memang yang punya background seperti itu. Nah contoh di lembaga kami, jujur walaupun kami sudah waktu itu dibantu ya, didukung oleh teman-teman staff dan Packard Foundation juga, saya ingat saya pernah melakukan pelatihan di Manokwari itu 2018 bulan Oktober kalau nggak salah. Nah itu kalau nggak salah tuh ada itu yang melatih, saya lupa, dari ada satu ini ya narasumbernya, hanya memang waktu itu diarahkan untuk ada satu site yang, jadi mereka bukan kami yang ini ya, jadi tidak secara pure juga disampaikan bagaimana membuka. Tadi sempat saya dengar Mas Sugeng dan Mas apa Bayu ya, yang terkait dengan Microsoft ada lahan kosong ya, dalam tanda petik ya, yang disiapkan. Nah jujur itu waktu itu kami nggak dikasih tahu seperti itu, jadi malah dari si pelatih itu yang udah nanti kasih ke saya aja, nanti saya yang buatin, saya yang ini gini, yang penting kalian kirim fotonya. Nah hanya waktu itu saya pikirnya kan gini, okay, mungkin dalam jangka pendek bisa, tapi kan terkait dengan keberlanjutannya so what gitu, berikutnya bagaimana gitu. Jadi waktu itu memang ada banyak dengan segala keterbatasan kami juga. Jadi waktu itu seingat saya kita sempat didaftarin, ya sempat muncul juga gitu ya. Mungkin masih sekarang juga saya, karena tapi katanya sekitar setahun atau dua tahun itu harus bayar. Setahunnya kalau nggak salah itu 2 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Saya nggak tahu. Nah karena teman saya tidak ada yang mengurus itu, karena dengan background yang maaf kata bukan backgroundnya, jadi memang ini juga tantangan untuk kami. Jadi jujur di Papua Barat ya, rata-rata kami ya lebih banyak orang-orang lapangan ya, kalau bicara lapangan ya jangan ditanya, itu hebat itu, tapi bicara tentang IT dan pengelolaan website, waduh parah. Walaupun ada, jujur ada beberapa contoh macam kalau di sini teman-teman bentara mungkin itu sudah cukup ini ya, tapi kalau macam kami apalagi di kota kami itu mencari yang paham tentang itu aja setengah mati begitu, apalagi untuk mengelola. Jadi memang itu tantangan kami, sehingga memang jujur sampai saat ini website kami ada dan kami juga bingung gitu. Walaupun sudah sempat terisi ya, saya dengan teman-teman beberapa kali coba mengisi, ya tentu dengan konten-konten yang paling meliput apa yang kami lakukan gitu. Ya, masih sebatas itu, apa dan bagaimana memang itu belum secara ini. Jadi memang saya pikir ini penting juga. Barangkali usul saya seperti Ibu Naomi tadi dari PT PMA, mungkin ke depan bisa juga mungkin ada ya semacam pelatihan seperti ini, tapi yang lebih teknis ya, gitu, terkait dengan gimana sih untuk mendesain web, kemudian apa dan bagaimana. Nah, memang tadi Mas Sugeng udah itu tuh, saya pikir itu juga wah luar biasa materinya tadi. Artinya memang harus ada orang yang khusus, dan jujur saja karena ini menyangkut lembaga, artinya bahwa apalagi lembaga NGO kayak kita-kita ini ya, yang lokal, yang ya kata orang apa, timbul tenggelam lah, begitu pasang surut. Ya kalau lagi air pasang okay, mungkin gak masalah gitu. Tapi ketika lagi surut, gimana mungkin lagi paceklik gitu ya, ini memang tantangan juga. Jujur, kalau untuk kami di lembaga-lembaga lokal di Papua, Papua Barat itu jadi tantangan. Akhirnya, ya siapapun lah yang mengelola itu akhirnya kan jadi tantangan juga gitu. Kalau yang tidak komit, menjangankan yang seperti itu, ada yang walaupun mungkin masih cukup stabil, tetapi karena si teman yang ngurus itu misalnya tertarik ada kerjaan lain, yang job lain yang lebih menggiurkan, ya pasti dia tinggalin gitu.
Dan memang ini jadi tantangan. Bahkan mungkin juga salah satu persoalan penting juga terkait dengan gimana untuk security-nya. Karena bicara lembaga, saya pikir itu penting juga. Begitu. Oke, webnya kita udah buat nih misalnya. Ini ada konten-kontennya. Nah, gimana menjaga dan mengantisipasi? Bila mana ada, ya misalnya, kita nggak tahu ya, tapi ada yang nakal ya dalam tanda petik. Ngehack atau apa gitu, atau bahkan mungkin membajak dan kemudian memasukkan konten-konten yang nggak senonoh gitu. Saya pikir itu sangat mungkin, dan gimana mengantisipasi itu, jujur dengan segala keterbatasan, memang itu jadi tantangan juga. Termasuk tadi, menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Sugeng, bahwa web bukan hanya sekedar brosur. Nah ini, mohon maaf, selama ini kan kita seperti itu, jujur, kami kalau di yang lembaga lokal, ini brosur nih, ini nampilin nih. Jadi, hanya nampilin apa kerja-kerja kita doang gitu. Sementara sebagai alat bukan hanya untuk campaign, tapi juga misalnya bahkan mungkin menarik supaya bisa lembaga kita ini bisa dapat support juga gitu. Nah itu yang teknik itu yang menurut saya belum itu. Kayaknya kebanyakan yang saya lihat itu hanya sebagai apa ya, yang selama ini teman-teman ya dalam tanda petik termasuk kami itu hanya sebagai brosur. Nih. Rumah pala, nih pendampingan di sono, ini udah hanya batas itu. Nah selebihnya ya itu tak ya memang kita akui itu keterbatasan SDM juga, tapi juga saya pikir ini menarik konten-konten gimana sih untuk menarik bukan hanya sekedar brosur tapi web yang ada bisa lebih dari itu seperti yang disampaikan Mas Sugeng tadi. So what gitu untuk apa gitu? Saya yakin teman-teman Penabulu punya pengalaman yang mungkin di lain waktu bisa dibagikan juga kepada kita misalnya gitu. Sehingga ya sekalipun dengan segala keterbatasan, saya pikir ini pembelajaran yang sangat menarik untuk kami-kami juga. Karena memang jujur saya tadi waktu ini walaupun tidak ini ya menyimak, tapi waduh betul itu selama ini kita kayak brosur aja. Jadi kayak tempel nih ya kayak dulu zamannya kita dulu. Nggak ada apa seperti sekarang medsos zaman dulu kita sekolah apa mading majalah iya, di tempel udah hanya sebatas itu nggak lebih daripada itu nggak ada gitu. Jadi menurut saya menarik di dunia kita yang NGO ya menurut saya itu sebuah apa ya revolusi yang perlu kita juga belajar di tengah-tengah situasi. Karena menurut saya begini, kenapa sih kok kita ini kalau dihitung NGO lokal itu banyak seabrek dari Sabang sampai Merauke. Bahkan jangankan di kota saya banyak, tapi banyak yang mati. Ya karena nggak bisa sustain gitu. Juga dari SDM yang terbatas, tapi juga itu. Jadi mungkin ini saya dalam tanda petik minta maaf mungkin bicara aja curhat juga sih. Tapi memang itu kondisi yang memang kita hadapi. Walaupun saya pikir itu penting untuk barangkali menjadi pergumulan kita bersama di dalam forum ini bahwa bagaimana ke depan bisa ini. Jangan sampai seperti yang itu, kita dikasih pelatihan 3 hari kalau nggak salah. Tapi udah sebatas itu, ini bikin web. Tapi gimana itu? Itu yang si fasilitator yang bikin, gitu. Udah kamu kirim foto aja, nanti saya termasuk email. Pakai nama ini ya, nama lembaga. Cuma jujur, karena kalau pelatihan itu kan waktunya terbatas. Yeah, saya pikir juga nggak mungkin sekali dua kali kita dengar itu udah nyantol tuh dengan segala macam kesibukan kita. Nah, jadi memang jujur itu juga akhirnya tidak semuanya bisa kita terapkan. Ditambah dengan yang ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, barangkali ini bisa jadi apa ya beban, bisa jadi mungkin ke depan teman-teman yang ya bisa berbagi itu sangat bagus sekali, khusus untuk kami lembaga-lembaga kecil yang ini ya. Dan menarik bahwa website bukan hanya untuk kayak brosur, kayak majalah dinding zaman dahulu gitu. Tapi ini loh, apa sih yang bisa kita tampilkan untuk bisa menarik dalam tanda petik promosi lah. Tapi maksudnya yang positif ya, termasuk bisa menggandeng. Saya ingat itu beberapa waktu lalu di forum yang mungkin teman-teman jaringan kita ya, bagaimana melakukan campaign begitu untuk menarik dukungan bukan untuk kita tapi bagaimana untuk beraksi bagi masyarakat
di daerah kita, membantu entah bencana, entah membantu masyarakat dan sebagainya. Begitu, Mas Sugeng, terima kasih. Mas Teddy, hormat, saya kembalikan. Terima kasih Mas Nicholas dari Gemapala Fakfak. Ya, mungkin ada ini dari Mas... Sorry, saya matikan mic-nya Mas Teddy. Noise suaranya. Ya, oke, terima kasih. Saya ambil alih Mas Teddy. Bang Nicholas, ya itu makanya saya berbagi pengalaman ya. Memang memandang website itu ya masih banyak yang hanya sebatas itu, dan kemudian ketika mengetahui konsekuensinya jadi patah arang gitu. Waduh, berat banget ini urusannya. Jadi iya, makanya kalau dari saya apa ya, saya fokusnya bukan kemudian mendorong segera punya websitenya, bukan, tapi paham medan perangnya. Jadi ini kalau karena bicara medan IT sekarang, dunia digital ini, dunia yang nggak kita bisa lari dari situ, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus di situ dan harus paham itu. Kalau nggak, mati pak. Mati kita kalau kita nggak paham medan apa yang sedang kita berada di era sekarang ini gitu. Makanya yang terpenting buat kami itu memahami dulu landscape-nya, dan kemudian juga teman-teman juga punya merasa nggak sendirian gitu loh. Artinya Bang Niko jangan merasa sendirian, punya teman-teman yang lain. Kita di ICT for NGO siap bantuin bang, ada nggak ada proyek. Ada nggak ada proyek, kita bantuin. Karena memang dari dulu kita spiritnya itu ya maksudnya kita harus tampil dengan nggak gagap-gagap amat lah di dunia digital gitu. Memang kalau kita dibandingkan sama korporat ya jauh, tapi paling nggak kita mulai merangkak gitu loh, mulai tahu hal-hal apa yang mendasar yang harus kita pahami. Kalau pimpinan misalnya Bang Niko nih, pimpinan lembaga di sana, minimal tahu yang namanya kunci domain, kunci website. Minimal kuncinya pegang bang, walaupun abang nggak ngerti ngurusnya. Minimal paham itu dulu. Karena itu kalau misalkan dipegang sama yang bikinnya, kemudian jadi alat ketergantungan, itu yang saya juga sering bikin saya jengkel itu. Ngajarin orang bikin website, ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan. Bayar sekian per tahun, bayar sekian per tahun. Bukan begitu caranya, itu mencari duit, bukan ngembangin, bukan nguatin kapasitas, kayak gitu. Nah, saya mendorong itu. Dan saya cerita sedikit di Penabulu sendiri, direktur Penabulu itu teman saya. Jadi saya mendorong dia untuk memanfaatkan IT di tahun 2010. Dan iya, saya apresiasi beliau, karena beliau mau belajar serius, dan kemudian setelah dia paham betul, oh iya website-nya bisa buat begini, bisa buat begini, bisa buat begini, akhirnya dia bikin sendiri itu dengan vendor lain, dengan teman-teman yang lain. Dan yang saya lihat fungsi, salah satu yang fungsi utamanya itu, kalau kita punya terminologi knowledge management ya, website itulah salah satu alat membantu kita untuk ngumpulin knowledge yang terserak itu. Kita punya program bagus di tahun kapan, tapi hilang pengetahuannya, nggak jadi apa-apa, nggak bisa diakses lagi, nggak bisa dijual lagi, kasarannya ngomong. Nah ini website bisa jadi salah satu media untuk kita naruh barang-barang kita yang bagus-bagus di masa lalu gitu, dan kemudian dari situ bisa berkembang. Saya mau cerita ya, Penabulu di tahun 2013 itu punya sekitar 30 website. Banyak banget. Tapi dalam konteks, karena mungkin program yang dikerjakan juga banyak, itu untuk naruh barang-barang masa lalu itu loh. Kayak artefak-artefak di masa lalu. Tapi dari situ kemudian membangun image gitu loh. Kompetensi Penabulu nggak cuma keuangan gitu. Nah, ini kemudian dapat kepercayaan untuk ngerjain proyek lingkungan misalnya, konservasi. Sampai terakhir, Penabulu mengerjakan program kesehatan untuk penanggulangan TBC komunitas,
bersama STPI itu di luar dugaan sama sekali Bang Niko. Nah itu yang, dan itu peran media, peran website organisasi menurut saya sangat berperan gitu di situ. Karena di statistik kami di website kita itu salah satu halaman yang sering diakses orang itu profil. Siapa kita? Siapa aja orang yang ada di lembaga itu? Kemudian bagaimana laporan keuanganmu? Laporan keuangannya apakah konsisten update, ada audit apa enggak? Itu kan dicek. Orang pengen lihat kredibilitas. Kalau udah percaya, yang ngasih duit juga kan gak ragu Bang. Gitulah kira-kira ya Bang ya. Nah, saya berharap nanti ada sesi khusus lah sama teman-teman Gemapala, teman-teman PPMA untuk kita lebih bisa sharing. Saya sih lebih suka kita lebih berkawan intim lah Bang. Iya betul Bang. Gitu aja. Wah, lah. Itu yang saya sangat ini tuh mantep kalo, tuh. Kalau berkawan pasti kita bisa saling sharing, saling maksimal gitu loh. Bukan saya cari proyek, bukan cari duit Bang ya. Benar Bang. saya sepakat itu. Yeah. Justru itu saya biasa ini curhatnya ke Mas Budi. Mas Budi. Mas bantu dong. Yeah. Karena kita ini kurang nih apa yang bisa teman-teman Penabulu punya kelebihan dalam tanda petik kita bisa belajar. Jadi saya pikir itu apa penting untuk jaringan kita ini. Jadi berbagi ya. Jadi betul. Memang saya akui itu yang kami memang masih sangat apa ya kurang lah, dan memang jujur tidak semua, sekali lagi kita bicara SDM ya, karena sebagus apapun perangkat kalau SDM yang bergabung di dalamnya tidak komitmen itu juga sami mawon makan miwon. Ya jujur akhirnya kita ini yang minta maaf ya, saya bahasa saya kalau biasa dengan teman-teman di daerah saya itu kita ini yang besi tua karatan besukar. Karena kita yang lebih komitmen gitu, karena kita nggak mikirin duit, kita nggak mikirin apa, tapi berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu menurut saya nilainya tidak bisa kita nilai dengan uang. Betul. Jadi, saya yang udah tua-tua gini, bahasa kasarnya masih belajar. Nah, adik-adik kita yang saya coba kaderkan berulang-ulang, aduh mentok-mentok juga karena motivasinya duit. Begitu kita udah kasih pelatihan sampai seabrek-abrek, tiba-tiba daftar PNS, udah engkang. Ada yang dapat tawaran sedikit, yang ini udah engkang. Jadi ya itulah tantangan kita gitu. Yang khususnya kita di Papua ya, Papua Barat itu memang jadi problematika yang memang tidak habis-habisnya. Dan kalaupun hari ini dari sebanyak yang terdaftar, tapi yang masih eksis cuma hitung dengan jari. Karena itu tadi, karena banyak yang minta maaf kolaps juga. Ya dengan segala keterbatasan ya. Tapi maksudnya yang akhirnya yang bertahan ya ini. Saya tadi Ibu Omi yang besi-besi tua karatan itu. Karena adik-adik kita yang udah kita yang kalah tuh cuma Pak Jemris ya. tapi jangan lihat casingnya. Iya. Bercanda. Yang penting prosesornya, Kak. Yang penting OS-nya. Ya, tapi itu apa ya. Itulah. Itu nanti Ibu Omi bisa tambahkan itu. Tapi memang terima kasih kalau ke depan teman-teman Penabulu punya atau jaringan kita yang ini bisa menurut saya itu sangat penting dan sangat membantu kami. Nanti saya juga akan dengan teman-teman juga khususnya di daerah kami untuk bagaimana mendorong mereka juga bahwa ini loh NGO ini walaupun pasang surut tapi kita bisa untuk ini. Tujuannya bukan soal untuk ini, kita perlu untuk duit juga, tetapi bagaimana kemaslahatan kita, bagaimana masyarakat kita berdaya dan sebagainya. Dan ya tetap kita juga berpikir tentang hal itu. Ya istilahnya kalau saya gini, kalau di lembaga saya gini, kalau ada kita nikmati sama-sama, kalau nggak ada kita cari sama-sama. Begitu Mas Sugeng, ya, hormat. Ya. Siap. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, itu saya kira spiritnya sama. Jadi setelah ini buat saya ini awal. Ini bukan cuma pertemuan satu kali selesai. Jadi bagi rekan-rekan yang memang merasakan adanya kebutuhan,
dalam penguatan kapasitas di lembaganya ataupun penguatan yang lainnya bisa kontak dengan Mas Darwanto di sekretariat ya. Tapi dari sisi saya sendiri, saya di sini ngajakin anak-anak muda Bang Niko. Di sini ada Teddy, ada Mas David, ada Mas Bayu di sini. Ini anak-anak yang akan meneruskan nih perjuangan saya. Buat saya ini perjuangan, Bang. Supaya teman-teman punya kekuatan di dunia digital gitu. Saya yakin lah, walaupun apa namanya sulit apapun medannya, tetap ada jalan, Bang. Dan jangan pernah merasa sendirian lah. Ya, berkawan kita berkawan. Itu kuncinya. Berjejaring. Siap, Mas. Betul. Iya, Bang. Oke. Oke, dari saya sudah cukup. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Darwanto. Silakan, Mas Darwanto. Oke, terima kasih Mas Sugeng atas materi presentasinya kepada kawan-kawan mitra. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh narasumber bermanfaat buat kita semua, bisa diimplementasikan di CSO atau lembaganya rekan-rekan masing-masing. Ini masih akan ada tindak lanjutnya, tentu saja masih akan ada beberapa serial kegiatan yang akan mendukung program yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita, dan juga akan ada coaching intensif one-on-one CSO dengan trainer kami yang kami siapkan. Nanti silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian apabila merasa ini menjadi kebutuhan lembaga untuk kemudian mengajukan ke kami supaya kami bisa fasilitasi. Dan Bapak Ibu sekalian, besok kita akan ada pelatihan penulisan dengan Tempo Institute. Jadi bagi yang belum registrasi, silakan hari ini registrasi agar nanti bisa segera kami approval dan supaya besok kita bisa berproses bersama untuk 3 hari berikutnya. Akan ada sesi-sesi pagi sampai sore hari selama 2 hari dan 3 hari terakhir besok. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa turut berproses dan atau representasi dari lembaganya yang memungkinkan untuk bisa hadir di situ. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mohon izin open cam dulu supaya kita bisa foto bareng. Untuk foto bareng kami persilakan tim back-end kami, David atau Lutfi yang akan arrange foto barengnya. Oke, teman-teman silakan open videonya. Ambil mengisi pooling ya teman-teman, jangan lupa. Oh iya, belum selesai ya. Ya, silakan isi poolingnya supaya bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk lembaga kami. Betul, Mas Darwanto, ini bisa menjadi evaluasi kami untuk pelatihan-pelatihan berikutnya atau nanti kita improvisasi lagi. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Kita kali lagi pakai jempol. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Mas Darwanto dan terima kasih yang telah mengisi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Mas Sugeng, dan juga bantuan Teddy tadi sebagai moderator, fasilitator peradaban kita ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang pasti semua mitra CSO kami dari 48 lembaga dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu besok hari, tetap semangat, tetap sehat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.